Assalamualaikum warahmatullahi Apa? wabarakatuh. Kali ini kita mau buat ikan yang paling terenak di seantero dunia. Guys, ikan apakah itu? Oke, ikuti terus. Oke, guys, ini dia bumbu-bumbunya yang kita akan eksekusi. Bumbu-bumbu ikan, guys. Dan ini ikannya sudah dibersihkan. Dimarinasi. Sudah di marinasi ya, Bibi. Siapkan. Kasih apa ya garam ini? Dimarinasi. Oke, ini Umi lagi. Apa? Masya Allah, guys. Ini kayaknya dibakar dengan pisau. Bakar tuh ini. Oh, baru dicari bumbu-bumbunya. Ini apa saja ini, Mi? Kuning. Bumbunya sirang. Apa, Mi? Itu sirang. Doha. Minum itu sudah kan itu di tepung. Pokoknya jangan terlalu serius kalau bertanya di Umi, karena Umi jawab dengan serius. Begitu, guys. Begini baru kita bakar. Ini tidak tahu hasilnya seperti apa. Umi hanya coba-coba. Semoga dia jadi makanan. Umi boleh-boleh. Abi penanen sana dan terlalu baribut. Ini cuma punya Umi ikan bakar ini. Enggak penting. Enggak penting itu, Ina. Ikan beker dapur mutmainah, guys. Enggak tahu ini bukan dapur mutmainah. Bukan begini, ini awal marah Umi bikin nih. Awal marah. Karena sudah bosan. Enggak tahu rasanya pun belum pernah terpikirkan nih, rasanya seperti apa. Matangnya seperti apa. Itu nasi lemak. Iya, ini nasi lemuk. Bangunin. Kau ini bawa WhatsApp? Itu nasi lemak, bukan nasi lemak. Itu nasi lemak, bukan nasi lemuk. Nasi lemak, bukan nasi lemuk. Bukan nasi lemak. Nasi lemak. Bukan nasi lemak. Depi anak dan depi bayi otak samiring. Bukan nasi lemak. Adek kakak. Ya, sepanjut. Adek kakak. Bisa lanjut aja. Pasti bisa bisa aja. Kalau ini tidak bisa biasanya. Ini apa DP maksud? Soalnya daun pisang sisa tumpeng sayang dibuang. Mending Umi bikin kreasi yang tidak tahu maksudnya kreasi apa. Daun pisang di sini ini ya lumayan daripada dibuang kan harganya. Sayang kalau dibuang, guys. Iya pun guys. Siapa pe? Ih masih tau mikir. Oh mikir Abi yang kore-kore pungas nih. Abi jangan digabung sama muka. Oke. Bismillah kita panggang. Kita panggang bos bos. Bos kiu. Bos kuta. Bos kuta. Kita. Hus. Di sini ada kucing. Tusa. Tusa. Ada tusa tusa. Mana mana. Ini. Kita panggang pinggung sambil masak nasi, sambil masak sambal. Ikannya ditutup dulu, guys. Tutup sampai 1 tahun baru dibuka. Ini sampahnya sudah berapa jam ini? Kayak tuh nonton di BBM itu harus sabar.
Misalkan DBM tuh, DBBM apa tuh? Ya, dari tadi ini sambal es ini. Batu daun goreng baru habis ini, pokoknya bikin orang peting sedangkan naik teman-teman. Makanan yang sudah jadi dia kasih rusak boleh masak lagi. Ya, tapi nasi. Orang nonton juga. Kayak nasi itu. Ya, lucu. Oke. Ada juga ikan kuah kuning, guys. Roasty. Dan terong bakar. Wow. Ini kompornya sampai minta ampun, guys. Ini namanya cincampok tak kuning-kuningan. Siang kaca pok, saya pok. Ini tadinya. Dibakar. Alhamdulillah, apa lampu termahal ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, kita lihat isinya ikan sudah masak atau belum. Wow. Kerambun. Ada juga fofoki, terong bakar. Coba lihat di dalam, Umi. Lihat dalam. Buka. Ini tuh air termati lagi sore para. Yang dulu awal deh perasan itu tidak tahu ini. Masak apa? Masak apa? Wih, DP ikan angus lagi mantap. Umi suka yang gosong-gosong pemirsa dan guys. Lala mantap. Ikan ini tuh dia cepat masak, Bi. Wih, kasih tinggal begitulah dia, Pe. Ini jangan makan, ini makan ikan kuah saja. Ini kan bagus saja, Bi. Ikan kuah kuning juga sudah masak. Woi, ada makanan di bawah kamu. Ini makan ikan kuah kuning aja nih. Mama Mia lejat terus. Udah pada sedih penak. Sekarang ini sudah masak sebagainya sih. Tunggu Mi ke situ ya. Tunggu. Mie sudah kosong. Semasa ya. Ya biar. Makan. Suka semuanya. Abi mau ikan kepala tuh, terkasih ikan bakar itu Umi punya, Umi sudah bilang. Sama aja macam ikan kuah. Enggak beda itu. Makan ikan bakar. Ampun enak sekali deh pewangi. Umi sampai main menangis guys. Noda dan kebahagiaan muncul. Noda dan nado. Wow. Mantap. Coba amat menyayangkan Umi pikir bakar dulu. Ini siapa yang mau terong bakar? Rahmat. Satu-satu saja Umi peterong. Ya, Umi apa sih itu punya? Itu yang paling besar Umi kasih amat tuh. Umi punya 3. Abi taruh makan dong. Coba saja, taruh ke bawah. Ina satu. Ina juga kan makan Ina.
Oke, ini guys. Guys, coba lihat ini tadi kita bakar. Wih, amat ngiler guys. Woi, makan di situ di daun pisang menikmatnya. Amat mau itu. Amat sampai menangis pun Umi nggak kasih guys. Amat mau. Yang mana? Itu ikan bakar. Kalau begitu Muni cium dia pewangi saja. Ih, Umi tara mau lah itu. Umi tuh jarang-jarang makan jadi Umi. Mau itu. Coba yang ini. Bikin ngilir ya. Takut. Tara usah sudah, Ma. Wow. Umi harus ikhlas sama Umi. Umi itu kerja banyak jadi Umi pemakanan harus enak, Ma. Itu juga kan enak ikan kuah kuning. Tapi itu sudah sering dimakan. Kalau begitu, Nguni bertiga makan ikan bakar satu potong, ikan kuah kuning timpan. Begitu, mau? Enggak. Jerawat banyak begitu, mana tarba urus jerawat. Jangan ngarap, Umi mau bikin ngana sambal. Itu ini apa kamu? Satu kali ngana bilang begitu, Umi. Kira aku pengana. Salah dupe ada terus tuh dia antara pakai ini bagai apa dia perlu tuh mana pidung. Ayo. Woi Yusuf, Ina. Ina Yusuf. Ayo makan sini. Wih, angkat. Makan. Makan sana. Amat angkat sana. Apa ada hal apa kumpuli kong tapi takut. Ma, abi pegang abi biar rumah saya habis. Satu yang pegang. Iya, alhamdulillah. Ada mau ikan bakar tuh kasihan anak Umi yang cantik soleha tuh. Enak. Enak sekali kan yang dibakar kan? Bakar enak. Karena pakai daun pisang tuh. Ini nih. Oh, nasi lagi. Iya. Yang ini satu mie heboh sekali. Iya, ini sama nasi, ikan sama nasi. Mantap. Yang ini Yusuf enak kayak ikan bakar tuh. Ini nih Umi itu. Yusuf, ya. Hai, mari makan Yusuf. Yusuf. Enak kan? Mariam, lihat kamera. Hai, mari makan. Oke, kita makan dulu. Bakar pakai daun pisang jadi.